Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero, Arif Wibowo, di kantor pusat Garuda Indonesia di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Berikut keterangan Direksi Garuda Indonesia. Di tahun ini, insya Allah kita akan mengangkut 107.000 penumpang, 107.900 penumpang untuk haji. Dan dibandingkan tahun lalu ya sekitar 79.000, jadi naiknya cukup signifikan. Plus kita akan menggunakan kombinasi pesawat kita 9 dan pesawat dari leasing karena kita tidak cukup 5, jadi ada 14 pesawat yang kita butuhkan di tahun ini. Maskapai plat merah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada calon jemaah yang akan menunaikan ibadah haji menuju ke Tanah Suci. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.